sepanjang masa, Mas Ferry Salim. Ada vokal grup yang sangat luar biasa akan hadir malam hari ini. Ini spesial banget ya. Spesial banget. Siapa itu? Elva Singer. Dan juga seperti biasa, kita diiringi oleh band juga sepanjang masa juga. My Own Music! Semua yang akan dirangkut secara meriah hanya di sini di Tonight Show! Semuanya perfect malam hari ini. Perfect ya. Perfect banget. Penontonnya perfect. Tepuk tangan buat penonton dong. Bandnya juga perfect. My Own Music juga perfect ya. Kita berdua juga perfect di sini. Tidak ada yang sempurna tapi. Sempurna hanya milik Allah. Tapi memang kita memang merasa tidak perfect kalau kita nggak mengundang tamu. Dong. Oh, berarti kurang apa? Kurang perfect rasanya dirubah. Karena hari ini temanya perfeksionis. Perfeksionis, tapi memang sifat-sifat manusia ada banyak. Selain perfeksionis, ada yang melankolis. Melankolis. Ada juga katanya lebih ke sangwanis, ada juga itu. Apa itu? Sangwanis tuh lebih kayak superstar. Oh. Ada banyak banget hedonis. Sifat-sifatnya hedonis, dan gitu mistis, sinis. Sinis bisa, orangnya sinis gitu ya. Maling kundanis gitu. Bisa, durhakam orang tua. Durhakam orang tua, banyak banget sifat-sifatnya. Mas sinis. Ya, pesiminis gitu. Ini mau sampai kapan kita ngebagian? Udah mending kita tanpa berlama-lama kita undang tamu pertama karena kita. Karena kurang? Kurang apa namanya? Abdul! Kurang Abdul, kalau kita ngerti temenin sama tamu kita. Ini dia, Mas Ayu Anastasia! Masayu, ini istri teman saya ini, istrinya Lembu nih. Itu udah tahu banget dong sifatnya Masayu. Oh tahu. Dia perfeksionis nggak? Menurut saya sih dia perfeksionis. Iya nggak? Iya nggak sih? Banget. Hal apa yang paling detail deh soal harus perfect? Dalam segala hal sih. Mm-hmm. Gue orang yang punya banyak plan. Mm-hmm. Wow. Jadi misalkan gue punya plan A, mm-hmm. plan A nggak berhasil, gue udah punya backup. B dan C. Perfect itu menurut lo konotasinya apa? Lebih ke kayak gimana? Planningnya? Apa? Planning aja atau lebih ke hal detail lainnya? Semuanya gitu. Jadi gini, semuanya itu harus sempurna. Gampangnya kalau misalnya ada sesuatu yang gak sesuai dengan yang sudah rencanakan, itu lo akan seperti apa gitu? Seperti yang tadi gue bilang, gue punya plan A, B, dan C. Oke, kalau sampai C-nya gak bisa juga? Gue bikin plan baru. Dia udah perfect banget, jadi memang benar-benar udah dipersiapkan. Kalau orang cuma sampai A, B, C, ini dia kayak udah sampai D. Kalau DF nggak bisa juga, GH. Kalau sekarang ada juga orang yang benar-benar merasa perfect dirinya. Namanya Mr. Perfect ya. Nah, langsung kita lihat aja dia akan memberikan apa untuk kita. Mr. Perfect, silakan. Halo, ketemu lagi dengan Mr. Vipis. Apa kabar? Penonton yang di studio sehat? Saya harap tidak. Saya kali ini... Mister Pipis itu maksudnya apa ya? Pipis? Pipis di celana? Bukan. Perfeksionis kali ya? Vincent Rompis. Bukan. Oh, bukan. Itu hostnya Tonight Show. Oh. Sini saya sebagai Mister Perfeksionis, Mister Pipis. Oh, boleh saya bicara? Boleh. Anda diam saja di sana. Iya. Saya akan membeberkan beberapa hal... Oh, maaf, masih pendek. Naik turun. Saya akan menjelaskan ciri-ciri dari perfeksionis. Boleh saya mulai? Yang pertama, memiliki ekspektasi yang tinggi. Apa maksudnya? Apa? What's the meaning? Orang yang perfeksionis
biasanya memiliki ekspektasi atau harapan yang tinggi terhadap pekerjaan atau apa yang sedang dilakukannya. Dan seringkali dia menyalahkan diri sendiri jika yang dilakukannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu yang pertama. Yang kedua. Saya cuma beda tempat doang. Sangat kompetitif. Apa sangat kompetitif? Mungkin Anda bertanya-tanya dalam sukma, apa sebenarnya sangat kompetitif? Anda bertanya-tanya dalam kalbu, apa sebenarnya sangat kompetitif? Saya akan jelaskan, boleh? Boleh tepuk tangan dulu dong. Ya, sangat kompetitif. Seorang yang perfeksionis biasanya selalu memiliki dorongan untuk memenangkan segalanya. Untuk menjadi yang terbaik di segala hal. Namun, akan sangat kecewa dan sulit menerima kenyataan jika tidak menjadi yang terbaik dalam segala hal. Misalkan dia ikut sebuah pertandingan, perlombaan, dia tidak menang, dia beli pialanya di Senen, dia bikin pialanya di Senen, dia ukir nama dia pajang di rumah. Itulah ciri-ciri orang perfeksionis. Selanjutnya. Tidak puas 100% dalam segala hal. Mungkin Anda bertanya-tanya dalam sukma. Mungkin Anda bertanya-tanya dalam kalbu. Apa sebetulnya? What's the meaning dari tidak puas 100% dalam segala hal? Seorang perfeksionis akan selalu merasa ada yang kurang atau salah. Meskipun sudah melakukan segala halnya dengan detail. Ya? Mungkin Anda bertanya-tanya dalam sukma. Itu melulu dari tadi. Kayaknya bertele-tele banget ya. Iya. Panjang lebar. Boleh saya teruskan? Sukma kalbu. Iya, teruskan bertele perfect. Yang berikutnya adalah gigih. Nah, mungkin Anda tidak perlu bertanya. Karena ini adalah hal yang gampang. Gigih. Seorang perfeksionis akan sangat fokus sampai berhasil meraih sesuatu yang diinginkannya. Dan kembali memeriksa dan meyakinkan dirinya berulang-ulang bahwa apa yang dilakukannya sudah sempurna tanpa ada kesalahan sama sekali. Itulah gigi. Selanjutnya, boleh saya teruskan? Boleh, boleh. Tidak memberi ruang untuk kesalahan. Nah, ini pasti Anda juga bertanya, iya kan? Bagi seorang perfeksionis, kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan dirinya kehilangan kendali, bahkan frustasi. Si perfeksionis sangat mudah berubah suasana hatinya karena mudah resah atas kegagalannya. Lagi? Oh. The end. Mungkin Anda bertanya-tanya. Ya. Saya yakin Anda bertanya-tanya. Cukup, cukup. Pak. Boleh saya bertanya, Pak? Boleh. Ada tamu lagi nggak setelah ini, Pak? Ada tamu? Ya. Mungkin Anda bertanya-tanya dalam sukma dan kalbu Anda, apakah ada tamu lagi? Mungkin Anda berkata kurang afdol. Tapi, bukan solusi namanya kehadiran saya di sini tanpa sesuatu. Saya akan hadirkan tamu kita yang berikut ini, seseorang yang juga dicap perfeksionis. Siapakah dia? Ferry Salim! Jadi kalau kita bicara soal hedonis, bukan hedonis, perfeksionis. Oh. Boleh saya? Perfeksionis. Oh maaf, kalau okay, ini Ferry Salam. Salim. Ini Ferry Salam. Salam. Kalau gini baru Salim. Ferry Salim. Iya. Kita akan berbicara dengan Ferry Salim tetap di Tonight Show.